masih banyak saudara-saudara kita di Palu yang masih tinggal di tenda pengungsian. Ini di sekitaran Masjid Agung Palu. Yang saya hormati teman-teman Wakil Ketua Pengurus KDPP, yang saya hormati seluruh jajaran Wakil Ketua Pengurus KDPP Provinsi Sulawesi Tengah, serta para sahabat saya yang akan menerima bantuan dari Kemendagang dan Industri KDPP lewat Kemendagang Provinsi Sulawesi Tengah. Ada sahabat saya dari Wihara Gereja dan beberapa pengurus masjid. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan ini, yang mana pertama-tama saya ucapkan selamat datang pada sahabat-sahabat saya dari pengurus KDPP yang jauh-jauh datang ke Palu. Kalau saya tidak salah, kunjungan ini sudah yang kedua kalinya. Kunjungan yang pertama memberi bantuan kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Hari ini langsung kita ketemu di sekretariat atau kantor sekretariat KDPP Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka tindak lanjut daripada penyerahan bantuan untuk rumah-rumah. Baik, seperti apa yang disampaikan oleh Hati dari atas nama pribadi, atas nama dari pengurus KDPP, Pak Ketua kami berhalang hadir, beliau menitip salam untuk kita semua. Ini tentu tanda solidaritas kami dari anggota KDPP. Kami akan memberikan bantuan yang mungkin ini nilainya tidak seberapa, tapi inilah bentuk rasa empati kami, rasa empati atas duka yang teman-teman saudara-saudara kami rasakan di Palu beberapa waktu lalu. Kami juga mohon maaf ini ya agak terlambat, tapi ya kami akan tetap juga bagaimana berusaha memaksimalkan apa yang kami sudah kumpulkan bersama teman-teman anggota untuk kita serahkan pada hari ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi terima kasih atas sambutan teman-teman. Kami sudah boleh hadir, dan rasa persaudaraan ini saya yakin akan tetap kita pegang teguh, dan rasa kebersamaan yang akan tetap kita jalan bersama. Terima kasih. Demikian Warta Kepri TV melaporkan. Silakan like, share, subscribe, and comment.